Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Leicester City telah menolak tawaran Newcastle mentah-mentah untuk mendapatkan Jess Maddison. Leicester City dikatakan telah menolak tawaran Newcastle United untuk mendapatkan Jess Maddison. Newcastle United dilaporkan telah menawarkan £40 juta sehingga £45 juta, tetapi kedua-duanya ditolak mentah-mentah oleh Leicester City. Walau bagaimanapun, Leicester City mungkin akan mendengar tawaran Newcastle United sekira tawaran dinaikkan sehingga £60 juta. Barcelona sedang memantau situasi Angelino jika Marcos Alonso gagal didapatkan. Barcelona sedang memantau situasi Angelino. Hal ini kerana mereka kemungkinan akan gagal untuk mendapatkan bintang Chelsea iaitu Marcos Alonso pada bulan ini. La Blaugrana sedang berusaha untuk mendapatkan dua bintang Chelsea iaitu Cesar Azpilicueta dan juga Marcos Alonso setelah berjaya mendapatkan seorang bintang di Chelsea iaitu Andreas Christensen. Xavi masih lagi mencari bahagian tambahan untuk bahagian defensif mereka dan dikatakan Sergio Reguilón daripada Tottenham Hotspur pun menjadi sasaran Barcelona. Timo Werner bersedia untuk potong gaji untuk menyertai Red Bull Leipzig. Seperti yang dilaporkan, striker Chelsea bersedia untuk memotong gaji untuk menyertai Red Bull Leipzig dan dikatakan Red Bull Leipzig bersedia untuk meminjam Timo Werner sekaligus akan mempermanenkannya pada dua musim depan. Hal ini kerana teka-teki masa depan Timo Werner di Chelsea masih lagi menjadi tanda tanya. Beliau hanya bermain 21 game EPL saja pada musim lepas, menurun kalau berdasarkan musim 2020-2021 iaitu 35 game. Walau bagaimanapun, Red Bull Leipzig terpaksa berhadapan dengan Newcastle United dan juga Juventus yang dikatakan berminat dengan Timo Werner. Tetapi penyerang 26 tahun itu bersedia untuk kembali ke Red Bull Leipzig untuk mengembalikan prestasi gemilangnya. Borussia Dortmund tertarik untuk mendatangkan Giovanni Simon iaitu anak kepada Diego Simon yang sedang bermain di Verona. Kelab Jerman iaitu Borussia Dortmund bersedia untuk mendapatkan Giovanni Simon daripada Verona. Simon sedang berat dikaitkan dengan Napoli pada beberapa minggu kebelakangan ini, yang di mana personal term sudah pun dipersetujui, tetapi persetujuan antara kelab masih lagi menjadi tanda tanya. Dan Borussia Dortmund walaupun baru saja mendatangkan Sebastian Haller, namun disebabkan pemain tersebut mengalami kesakitan dan kemungkinan tidak dapat bermain sepanjang musim ini, Borussia Dortmund tertarik untuk mendatangkan Giovanni Simon sebagai alternatif jika Haller tidak dapat bermain. Oscar bersedia untuk menyertai Flamengo, bintang muda Brazil yang disia-siakan yang menyertai kelab China. Dikatakan sudah bersedia untuk menyertai Flamengo. Namun Flamengo dikatakan ingin meminjam Oscar terlebih dahulu. Tetapi kelab China tersebut tidak mahu melepaskan Oscar secara pinjaman, melainkan melepaskannya secara permanen. Chelsea dikatakan akan merampas Marc Cucurella daripada buruan Manchester City. Manchester City memang sudah lama dikabarkan tertarik untuk mendatangkan Marc Cucurella. Namun kini ada berita baru bahawa Chelsea bersedia untuk merampas Marc Cucurella daripada Manchester City. Brighton meminta sekurang-kurangnya £50 juta untuk melepaskan beg kesayangan mereka tersebut. Namun Manchester City hanya menawarkan £40 juta dan tidak bersedia untuk menaikkan tawaran tersebut. Dan dikatakan Chelsea bersedia untuk membayar £50 juta untuk mendatangkan beg Brighton tersebut. Lewandowski, jangan bandingkan saya dengan Benzema. Robert Lewandowski tidak mahu dibanding-bandingkan dengan Karim Benzema di Liga Spanyol. Rasa-rasanya tidak adil sebab Benzema sudah berada lama di Liga Spanyol. Robert Lewandowski bergabung dengan Barcelona di bursa transfer musim panas ini dari Bayern Munich. Kedatangan Lewandowski tentu membuat persaingan striker di Liga Spanyol lebih panas. Sumber daripada ESPN, para pencinta La Liga sudah tentu tidak sabar untuk menyaksikan perlawanan antara Robert Lewandowski dan juga Karim Benzema. Kedua-dua striker itu sudah masuk daftar jajaran penyerang elit dalam setidaknya dalam satu dekad terakhir. Michael Owen, Darwin Nunes boleh juga. Darwin Nunes masuk sebagai pemain pengganti langsung jadi penentu Liverpool menjuarai Community Shield. Legenda The Reds, Michael Owen memberi pujian Liverpool lawan Manchester City tersaji pada Community Shield pada hari Sabtu, di mana dalam perlawanan tersebut Liverpool menang 3-1. Darwin Nunes terlibat dalam gol kedua dan ketiga The Reds. Tandukan Nunes kedatangan Ruben Dias dan akhirnya mendapat penalti yang dijarikan oleh Mohamed Salah. Dirinya mencetak gol ketiga hasil tandukan menyambut umpanan daripada Andy Robertson. Sempat bermain buruk dalam perlawanan pramusim, pemain Uruguay itu memberikan trofi pertama untuk Liverpool. Untuk mendapatkan De Jong kian susah, Manchester United beralih ke midfield Spanyol ini. Manchester United tampaknya ingin mencari midfield lain sebagai alternatif jika tidak berjaya mendapatkan De Jong. Manchester United dikabarkan mula serius untuk mendapatkan Fabian Ruiz daripada Napoli. Bahagian midfield menjadi prioritas utama Manchester United pada musim panas ini. Mereka ditinggalkan banyak oleh pemain tengah mereka sehinggalah Manchester United perlu menambah kekuatan dalam pasukan mereka. Target transfer utama Manchester United di musim panas ini seperti yang diketahui ramai adalah Frankie De Jong.
Namun transfer midfield Barcelona ini sangat rumit sehingga Manchester United mulai mencari alternatif untuk transfer tersebut. Media Itali melaporkan bahawa Manchester United kini mula menyiapkan rencana untuk mendatangkan Fabian Ruiz dan dikatakan juga Fabian Ruiz tertarik untuk bergabung dengan Manchester United. Bukan level kami, Ten Hag sebut Ronaldo perlu banyak latihan. Ronaldo baru saja sekali mengikuti agenda pramusim Manchester United ketika mereka berhadapan dengan rival Lozano yang berkesudahan satu sama. Jurulatih Manchester United iaitu Erik Ten Hag mengakui bahawa Cristiano Ronaldo masih jauh di bawah rakan-rakan satu timnya dalam hal persiapan musim baru. Ronaldo tampil untuk pertama kalinya dalam perlawanan pramusim bersama Manchester United menjadi starter berhadapan dengan rival Lozano di Old Trafford sebelum ditarik keluar pada separuh masa kedua. Tegas kalau Ancelotti bukakan pintu keluar selebar-lebarnya untuk dua pemain Real Madrid ini. Kedua pemain ini dipandang sulit untuk menembus skuad utama Real Madrid. Jurulatih Real Madrid iaitu Carlo Ancelotti membuka pintu keluar bagi dua pemainnya ini jika ingin meninggalkan kelab. Kedua pemain itu adalah Alvaro Odriozola dan juga Mariano Diaz. Keduanya paling sedikit mendapatkan waktu bermain sejak Los Blancos dilatih oleh Ancelotti. Odriozola kembali dari masa dua peminjamannya dalam satu setengah musim. Pemain berusia 26 tahun itu kalah bersaing dengan Dani Carvajal dan juga Lucas Vazquez di posisi bek kanan. Sementara Mariano Diaz diakini tidak akan mengalami perkembangan berarti sekaligus Luka Jovic dan juga Borja Mayoral yang telah pindah daripada kelab. Dan itulah berita bola sepak pada hari ini. Dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.